Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pada terima kasih ya, sudah mengumpulkan energi ya dalam pembelajaran di gelombang satu yang tadinya hampir stop. Tapi dengan semangat dan energi positif, PAS bisa berada di gelombang satu. Karena orang-orang yang mengutamakan alasan yang tidak ada di daftar gelombang satu ya, nanti di gelombang berikutnya. Jadi TAS ini terima kasih sudah melangkah ya dengan semangat yang luar biasa, memberikan semangat kepada teman-teman yang berada di satu untuk seminar bersama. Nah di sini karena TAS diserang sering bolak-balik untuk kegiatan untuk bimbingan, karena online juga gitu ya, kita offline juga gitu ya. Tapi di sini di ini daftar isi berapa spasi? 1,5 ini hurufnya yang besar. Biasa asa. Ini hurufnya yang besar, ini hurufnya 4 kelas. Oh iya. Jadi dikecilin ini jadi 12 kan ya. Jadi tidak terlalu penting nih. Ya berulang tentang dulu ya proyek pemanfaatan pemberian kerja sosial tadi masukan dari Pak Bintang itu bagus ya, inspirasi juga ini untuk PA ini. Nah, hanya mungkin lebih ke dari ini apa sih gitu ya, kan ini kuantitatif ya, jadi dilihat dari indikator yang di dominasinya di indikator yang kalau sedikit deh, mengapa memilih topik ini? Karena yang pertama ya ibu melihat kalimat ini adalah paling terbaru gitu, kurikulum merdeka gitu. Dan karena melihat rata-rata di sekolah tersebut gitu motivasinya katakan rendah gitu. Dan apakah gitu yang terbaru ini dapat ketika setelah diimplementasikan gitu dapat mempengaruhi hal yang baik dari gitu, terhadap motivasi ini, motivasi belajar siswanya. Kalau pemikiran seperti apa? Kerangkanya, yang pertama itu adalah kita berlandasan dulu dari Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, di mana orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya gitu. Salah satunya ketika termotivasinya bagus, nanti akan keberhasilannya juga akan memuaskan gitu ya. Dan salah satu tujuan dari pendidikan agama Islam, di mana siswa yang berakhlak gitu ya menjadi salah satu tujuannya. Nah, kita berangkat ke sebuah permasalahan yang terjadi di SMK Muhammadiyah dikatakan motivasinya sangat kurang gitu ya, hampir 50% bahkan lebih yang telah saya lihat. Dan setelah itu kita melihat ke lewat program Kalima ini gitu, apakah program Kalima ini akan mempengaruhi kepada motivasi belajarnya ataukah tidak gitu. Baik, saya kira karena salah satu merupakan booming ini tidak akan lama lah ya, jadi sudah booming dari awal, mungkin nanti kita akan diskusikan lagi di setelah ini ya. Jadi mohon dipertimbangkan saja usulan-usulan dan tadi pertanyaan-pertanyaan. Di pertanyaan itu lebih kepada muatannya, jadi dalamnya itu lebih kepada termasuk di sistem akhir. Terima kasih, saya tutup majelis seminar proposal atas nama Asnayu dan mengucapkan dalam bersama-sama. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sekarang? Dipanggil aja ya, setelah TAS siapa gitu ya? Ya. Oh, Pak Agus ya?